Pada segmen kreatif dan inovasi pada kali ini, kami akan memaparkan tentang batik digital. Mungkin anda pernah melihat bagaimana batik dicanting, tetapi saya yakin batik digital adalah suatu yang baru dan belum pernah dipertontonkan kepada umum bagaimana ia dicipta. Secara eksklusif, kami mendedahkan bagaimana proses pembikinan batik digital. Proses di sini adalah proses membuat desain, di mana semua desain-desain yang kita keluarkan adalah direka cipta dan dibuat di sini. Kebanyakan desainer-desainer yang ada di sini adalah berkelayakan dan diploma dan juga degree daripada universiti-universiti tempatan. Jadi kita mereka cipta berasaskan kepada kehendak pengguna. Dan begitu juga dengan asas desain di sini, kita berasaskan international level, di mana kita mempunyai collaboration dengan designer daripada Itali dan kita mereka cipta dan kita sesuaikan dengan kehendak tempatan. Desain digital kita boleh membentuk objek-objek yang live, umpamanya katakan bunga. Jadi melalui digital kita boleh membuat supaya reka cipta itu begitu hidup dan sesuai dengan kehendak semasa, di mana melalui tangan ini dia mempunyai limitation. Dan begitu juga digital kita boleh mereka cipta dalam design yang begitu banyak. Jadi proses design yang dibuat kita akan review. Jadi dalam proses itu kita akan develop teknologi dan sebagainya untuk mewujudkan design yang terbaik. Bunga ni adalah bunga rose. Jadi berasaskan bunga ini, dia akan membentuk satu design dengan kombinasi-kombinasi background. Kelebihan batik digital dapat menghasilkan design yang bermutu tinggi dan dapat menghasilkan kuantiti yang begitu banyak dalam jangka masa yang singkat. Dan kita dapat mereka bentuk mengikut kehendak semasa. Apa sahaja kehendak pengguna, kita akan dapat cipta melalui design di batik digital. Kita berada di bilik mesin cetak, di mana semua batik-batik kita dicetak melalui mesin cetak ini. Satu lah kita mengambil masa dalam 1 jam. Satu lah, 4.2 meter. 1 jam. Mesin yang berada di sini sebanyak 15 mesin. 15 mesin. Di sini adalah merupakan mesin high technology, di mana speednya boleh mencapai ke tahap 200 meter 1 jam. Dan mesin ini adalah mesin daripada Itali yang terbaru di pasaran pada ketika ini. Satu mesin ini berharga lebih kurang dalam RM300,000. Proses yang dijalankan di sini ialah proses memasukkan kain yang telah kita cetak. Ini adalah merupakan yang kita panggil steamer. Dan steamer ini adalah steamer yang tercanggih pada ketika ini. Dan boleh dikatakan pada pengetahuan kami di Malaysia, ini adalah merupakan steamer yang pertama yang kita beli daripada Itali. Dalam proses batik biasa tradisional, steamer tidak digunakan. Mereka mempunyai sistem tradisional menggunakan chemical. Tapi kita tidak menggunakan chemical. Steamer ini adalah merupakan kita memasukkan kain itu supaya color dia tu tidak turun. Dan ini amat penting dalam proses pembuatan batik.